Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube. Kamu, selamat ulang tahun ya, buat Anda yang merayakan hari lahir minggu ini. Tidak ada yang perlu kamu salahkan dari masa lalu. Jika memang ada, cobalah untuk mengoreksi dirimu sendiri. Menyalahkan orang lain bukanlah jalan keluar yang tepat. Jangan memendam amarah tetapi berbahagialah di umur yang kini bertambah. Berikut, ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak Sabtu, tanggal 13 April tahun 2019, Capricorn menemukan jalan keluar. Ramalan zodiak untuk hari Sabtu, tanggal 13 April tahun 2019 bagi Anda yang membutuhkan. Dilansir oleh Zodiak ID, inilah ramalan bagi setiap zodiak. 1. Aries tanggal 21 Maret tanggal 20 April. Hari yang giat, bintang-bintang mengatakan Anda dapat mengunjungi tempat kuno, museum, mungkin, atau tempat bersejarah. Tetapi kesehatan Anda mungkin memerlukan perhatian, kata Zodiak ID. Jika demikian, sebaiknya Anda menghabiskan malam sendirian. 2. Taurus tanggal 21 April tanggal 21 Mei. Ini akan menjadi hari yang menggugah pikiran dengan kesuksesan dan penghargaan yang bertebaran di sana-sini. Kata Zodiak ID, setiap matahari terbit datang dengan janji yang berbeda dan hari ini bukanlah akhir dunia. Ada indikasi kuat bahwa pergerakan planet akan mengubah segalanya menjadi lebih baik. Mulai besok, kata Zodiak ID. 3. Gemini, tanggal 22 Mei tanggal 21 Juni. Hari ini, Anda akan memiliki niat dan keberanian yang diperlukan untuk melamar kekasih Anda. Anda akan berpakaian untuk membunuh, atau lebih tepatnya untuk menikah. Anda akan membuat kesan yang baik dengan penampilan Anda malam ini. Anda akan menjadi buku terbuka untuk mitra masa depan Anda, yang kemungkinan akan menguntungkan Anda. 4. Cancer, tanggal 22 Juni tanggal 21 Juli. Anda tidak akan memiliki masalah memulai usaha baru atau hubungan cinta, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga mereka tetap bertahan. Anda akan menjadi seorang pitkeeper untuk para wanita, atau lebele dame sans merci, wanita muda tanpa ampun yang cantik, bagi para pria. 5. Leo, tanggal 22 Juli tanggal 23 Agustus. Terus pusatkan upaya Anda pada tujuan Anda tanpa kehilangan semangat. Mungkin ada saat-saat ketika Anda duduk dan berpikir dua kali, tetapi ketahuilah bahwa yang diperlukan hanyalah usaha kecil dan itulah yang akan memungkinkan Anda mencapai puncak. Zodiak ID menyarankan Anda untuk terus berusaha, dan kesuksesan memang akan datang kepada Anda. 6. Virgo, tanggal 24 Agustus tanggal 22 September. Tutup berpikir ada di kepala Anda, dan denyut nadi penuh gairah akan mengalir melalui Anda hari ini. Namun, pada tengah hari, harapkan sikap santai dan berani untuk mencengkeram Anda. Pejabat pemerintah dan profesional lainnya akan memiliki hari persetujuan yang menginspirasi. Profesionalisme Anda akan bersinar, dan Anda mungkin mendapat pujian serius dari atasan. Tersenyumlah dan terima umpan balik positif dengan ramah. 7. Libra, tanggal 23 September tanggal 23 Oktober. Apapun yang Anda lakukan, beberapa hari tidak akan terjadi. Mengingat perubahan suasana hati yang acak yang memengaruhi Anda hari ini. Dengan diperingatkan sebelumnya, Anda harus mampu menangani perilaku tidak menentu Anda.
Ingatlah, bahwa tidak ada yang dapat memengaruhi keseimbangan mental Anda, dan ini hanya fase. Setelah bekerja keras sepanjang hari, Anda mungkin ingin rileks dan memanjakan diri di malam hari. Saran zodiak. ID 8 Scorpio, tanggal 24 Oktober tanggal 22 November. Pikiran Anda akan mengambil alih proses hari ini, dan itu akan, dalam semua kemungkinan, menarik Anda ke bangku kerja dan menjaga hidung Anda ke batu asahan. Tetapi hati Anda akan berdebar seperti kupu-kupu, dan jika Anda berhasil mencapai keseimbangan yang tepat, Anda mungkin memenangkan hati Anda dan bos Anda juga, kata zodiak ID 9 Sagittarius, tanggal 23 November tanggal 21 Desember. Masa-masa sulit tidak bertahan lama, tetapi orang-orang sulit melakukannya. Ingat fakta ini dan terus maju dalam kehidupan. Cobalah untuk membuat hidup yang rumit menjadi lebih sederhana dengan pendekatan optimis Anda. Bicaralah saat diperlukan dan jangan sampai terhambat oleh tekanan yang tidak perlu. 10. Capricorn, tanggal 22 Desember tanggal 19 Januari. Anda akan merasa sedikit tersesat dalam labirin masalah dan situasi rumit. Namun, Anda akan menemukan jalan keluar. Rasakan zodiak ID. Anda suka berada dalam posisi memerintah di tempat kerja di mana Anda membimbing orang lain dan memanggil tembakan. Tapi, itu punya sisi lain juga. Meskipun Anda akan dihargai untuk pencapaiannya, Anda juga harus menanggung beban jika ada yang salah. 11. Aquarius, tanggal 21 Januari tanggal 18 Februari. Jika Anda seorang peramal, dokter atau pemimpin spiritual, hari ini adalah hari yang menguntungkan bagi Anda. Mereka yang mungkin ingin menantang Anda harus mempertimbangkan kembali pemikiran untuk menguji kekuatan Anda, kata zodiak ID. Melakukan pekerjaan amal, membantu yang membutuhkan, dan bekerja untuk tujuan kemanusiaan memberi Anda perasaan puas. Hari ini, itu akan menjadi salah satu hari yang sangat memuaskan. 12. Pisces, 19 Februari tanggal 20 Maret. Fokusnya kuat pada kemajuan karir saat ini. Kesepakatan bisnis yang telah lama dibuat akhirnya akan tercapai. Mereka yang mengejar profesi dapat mengharapkan kenaikan gaji atau promosi. Pastikan keahlian Anda sesuai dengan standar untuk dapat menangani tanggung jawab baru Anda dengan memuaskan, kata zodiak ID. Sekian prediksi hari Sabtu ini untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.